Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Serba Bisa. Di video kali ini saya akan membuat botok jantung pisang yang mudah dan cocok buat menu harian. Yuk kita lihat langsung resepnya. Di sini ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan cabai rawit secukupnya. Kalau suka pedas bisa ditambah cabai rawitnya. Kemudian ada lengkuas secukupnya juga. 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Ada 3 buah cabai hijau yang sudah diiris-iris. Kemudian ada 3 buah belimbing uluh juga sudah diiris-iris dan dibuang airnya terlebih dahulu. Ada pete cina sesuai selera. Kucai sesuai selera yang sudah diiris-iris. Kemudian ada 2 ikan pindang yang disuir-suir atau diambil dagingnya saja. Ada 1 papan tempe yang sudah dipotong kotak-kotak dan ada 200 gram kelapa 1/2 tua ya, Mams. Di sini untuk tips agar jantung pisang putih bersih dan rasanya enak bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kita siapkan cobek, kemudian kita ulek semua bumbu-bumbunya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kita beri garam dan kaldu bubuk. Kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan kelapa parut. Kita masukkan tempe yang sudah dipotong kotak-kotak. Kemudian kita masukkan pete cina, kita masukkan ikan pindang yang diambil dagingnya saja, kemudian kita masukkan belimbing uluh, kita masukkan juga cabai hijau, dan jangan lupa kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata atau kita masak kurang lebih 5 menit atau sampai airnya meletup-meletup. Setelah airnya meletup-meletup seperti ini, atau kita masak kurang lebih 5 menit, kita masukkan kucai. Kemudian kita masukkan jantung pisang. Kita masukkan yang terakhir ya, Mam, karena kucai dan jantung pisang itu mudah layu. Kemudian kita masak selama kurang lebih 10 menit. Setelah dimasak kurang lebih 10 menit, hasilnya seperti ini ya, Mams. Botok jantung pisangnya sudah jadi dan siap untuk disajikan.
Botok jantung pisang ini cocok buat menu harian ya, Mams. Di samping rasanya enak, juga kaya akan vitamin. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Dadah!